Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi guys. Saya ucapkan terima kasih sudah bergabung di channel saya. Malam hari ini kita lanjutkan dengan memasak atau membuat minuman favorit chai atau minuman India, Pakistan dan Bangladesh. Ini guys, ada bahan-bahannya, ada susu, ada susu satu kaleng, kemudian sari wangi, kemudian ini apa jahe sudah diparut. Nah, pertama-tama kita masukkan air, masa air bersih sebanyak 7 gelas. Nah, 7 gelas kita tunggu sampai mendidih. Kemudian kita kasih masuk parutan jahe. Sudah mendidih. Kemudian kita kasih masuk ini. Nah, ini kita kasih masuk jahe yang sudah kita parut. Nah, ini caranya. Kemudian kita aduk. Ditunggu sampai mendidih. Kemudian kita buka tehnya, kita kasih masuk 10 buah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3 lagi, 3, cukup 10. Kita kasih masuk. Masuk, diaduk. Kita tunggu sampai mendidih. Ini kalau di India, Bangladesh dengan Pakistan ini setiap malam kalau musim dingin disuguhkan di masjid-masjid. Ini namanya minuman chai. Chai India, chai Pakistan, chai Bangladesh. Lihat apinya. Sampai mendidih. Ini kalau badan tidak enak, dingin dan sebagainya bisa. Lalu setelah itu kita tuang susu, kasih masuk semua. Nah, susunya dikasih masuk. Gitu guys. Sampai kita tunggu sampai dia mendidih. Setelah itu kita tinggal sajikan.
Demikian guys, mudah-mudahan bermanfaat video ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Jangan lupa di subscribe, di share, di komen. Salam satu profesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.